Presiden Prancis Emmanuel Macron memilih berjalan kaki usai menghadiri gala dinner atau jamuan makan malam KTT G20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana pada Selasa 15 November 2022. Diketahui, Macron tiba-tiba turun dari mobilnya dan memilih berjalan kaki sejauh 2 km, tepatnya dari Simpang Uluwatu hingga Politeknik Bali Jimbaran, sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Tengah. Rekaman Macron yang mengenakan kemeja putih dan berjalan kaki sambil dikawal ketat oleh beberapa paspampres itu viral di media sosial. Saat itu, Macron menyapa warga yang tengah berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian menyapa seorang ibu yang tengah menggendong anak kecil dan meminta untuk menggendong balita tersebut. Tak hanya itu, Macron juga memperbolehkan beberapa warga untuk berfoto bersamanya. Asisten Operasi Kapolri Irjen Agung Setia Imam Effendi mengatakan, peristiwa tak terduga ini lantas menunjukkan bahwa pengamanan KTT G20 dapat dipercaya dan berjalan dengan baik. Effendi mengaku, Polri telah mempersiapkan pengamanan untuk KTT G20 selama setahun belakangan. Sehingga, pihaknya telah mengantisipasi pengamanan jika ada peristiwa seperti ini. Berdasarkan informasi, tindakan spontanitas orang nomor satu di Prancis ini dilakukan karena Macron memiliki kedekatan emosional dengan Bali. Pasalnya, pada waktu kecil, Macron sering diajak orang tuanya berjalan-jalan di Pulau Dewata.